بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ada dakul harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarat wa, wa tadhkir wal wa ifadat wal istifadah wal hasa 'ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al -du huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. من كان الإمام علي كرم الله وجهه. مسيدا لم يستمعوا اليوم. سبق كان وكذلك عندما نزلت آية المباهلة. فَكُلْ تَعَالَى ندعوا أبناءنا وأبناءكم. Fajama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan wa Fatimata wa auladaha wa qala Allahumma haula'i ahli Ketika turun ayatul mubahala Mubahala itu saling sumpah Meng mengutuk dirinya sendiri bila berbohong. Karena itu di akhir ayat disebutkan ala laknatullahi alal kadzibin. Laknatnya Allah akan diberikan terhadap orang yang orang-orang yang bohong. Maka mubahala di situ Rasulullah menyebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wanisa ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al laknatullahi alal kadhibin fa naj'al laknatullahi alal kadhibin fa gul katakan wa muhammad ta'ala ayo mari nad'u ana wa abna'akum kita panggil anak-anak kita anak-anakku dan anak-anak kalian Wanisa ana wanisa akum Perempuan kita dan perempuan kalian Wa anfusana wa anfusakum Diri kita dan diri kalian tahil Fanaj Kemudian kita bermubahlah Maka kita menjadikan Laknatnya Allah Janji kita adalah laknatnya Allah Bagi yang bohong maka Rasulullah mengumpulkan Sayyidina Ali Kemudian Sayyidah Fatimah Dan anak-anaknya Sayyidah Fatimah Dari sini digambarkan bahwa Abna ana wa abna akum Abna ana yang dimaksud oleh Rasulullah adalah cucu-cucunya Sayyidina Hasan Sayyidina Husain, Sayyidah Zainab Ruqayyah, Mukulsum itu masih hidup mungkin saat itu cuma empat Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein ee, Zainab dan Mukulsum karena Ruqayyah wafat saat kecil Muhsin atau Muhasin wafat juga saat kecil Wanisa ana wanisa akum yang dikumpulkan oleh Rasul Sayyidah Fatimah Padahal nisa itu biasa digunakan untuk istri Kata perempuan untuk istri diibaratkan Sayyidah Fatimah adalah istri oleh Rasulullah SAW wa anfusana wa anfusakum diri kita yang diibaratkan dengan diri kita oleh Rasulullah adalah Sayyidina Ali jadi Sayyidina Ali diibaratkan oleh Rasulullah menjadi jiwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka mereka dikumpulkan dan Rasulullah mengatakan Allahumma haula'i ahli Ya Allah, mereka adalah keluargaku. Jadi, yang dipanggil oleh Rasulullah adalah orang-orang yang benar-benar dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu Diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini termasuk 10 orang yang dikabarkan oleh Rasulullah masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas Juga beliau mendapatkan keistimewaan mujabat dakwah nah, Doanya diijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana ketika beliau minta saran oleh Rasulullah untuk dijadikan orang yang diijabai doanya Katanya amak takun mujabat dakwah atau mustajabat dakwah. Perbaiki cara makanmu Makanan yang kamu makan Konsumsimu Maka kamu akan menjadi orang yang diijabah Doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Beliau meriwayatkan Bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma Muawiyah ini berselisih dengan Sayyidina Ali Yaitu saat perang Sifin Saat perang Sifin itu terjadi antara kaumnya, Sayyidina Ali, kelompoknya Sayyidina Ali, dan kelompoknya Muawiyah. Sama-sama, mereka punya pendapat yang didasari dengan ijtihad. Yang Sayyidina Ali melihat e, lebih mengedepankan urusan pemimpin, artinya adanya pemimpin daripada mengusut pembunuhan Syedina Osman kalau Syedina Muawiyah mengatakan diusut dulu yang membunuh Syedina Osman baru kita buat pemimpin, sehingga terjadinya e, perdebatan antara pembesar para sahabat, namun yang menjadi masalah adalah orang-orang yang di bawahnya ada yang dicucuk ya diadu sehingga sampai terjadinya perang. Sebetulnya sudah tidak ada perang, tapi ada yang mengadu domba di situ sehingga terjadinya perang. Beliau Muawiyah bin Abi Sufyan pernah disebutkan Sayyidina Ali di hadapannya. Disebutkan karena ada perselisian Biasanya kalau ada perselisihan itu kalau menyebutkan nama orang yang diselisihi, kalau zaman kita A sama B tukaran C masuk C cerita ke A tentang B pasti si A ini ngeleng-ngeleng B karena apa? dia berselisih tapi lihat bagaimana Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala ketika disebutkan Sayyidina Ali di hadapannya beliau mengatakan kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bagalah uh, apa saat ketika apa Muawiyah disebutkan tentang Sayyidina Ali saat mengatakan kepada Muawiyah saat mengatakan kepada Muawiyah bagaimana keadaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena memang sebelumnya ada ada beberapa riwayat Muawiyah itu tanya bagaimana kepribadiannya Sayyidina Ali sampai ada riwayat itu ketika mendengarkan cerita tentang Sayyidina Ali Muawiyah menangis di dalam kitab ta'rif bisa bikin al awalin itu disebutkan ketika menjelaskan tentang Muawiyah diantaranya menyebutkan cerita tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat mengatakan wallahi la anta kunali ihda thalath, ahab ilayya min an yakuna li ma alaihi demi Allah kalau aja ada salah satu dari tiga perkaranya Sayyidina Ali ada pada diriku itu lebih baik daripada terbit matahari untukku maksudnya apa? lebih baik daripada aku besok hidup. Salah satu ada dari diriku yang terjadi pada Sayyidina Ali, maka bisa gak pengen hidup lagi, mati aja selesai. Nah masalah. Apa itu? Dalam riwayat yang lain, ahab ilah yamin humurin na'am. Lebih baik aku memiliki salah satu dari tiga itu, daripada aku mendapatkan humurun na'am. Ontah merah yang dibaratkan oleh Rasulullah unta merah itu dengan kendaraan yang mewah. Sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Aku mendengarkan katanya saat Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali. fi Rasulullah pernah meninggalkan menjadikan khalifah Sayyidina Ali di sebagian peperangannya Rasulullah. Karena Rasulullah nggak bisa hadir, yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk memimpin Sayyidina Ali Bahkan di ayat yang kemarin disebutkan pedangnya Rasulullah dibawakan oleh Sayyidina Ali Fagala lahu Ali, Sayyidina Ali berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah khalaf tani ma'anan eh, Apa? Eh, Wakat fi ba'di maghazihi Sayyidina Ali ditinggalkan oleh Rasulullah nggak di, diper, diperbolehkan ikut dalam peperangan yaitu di perang Tabuk kemarin disebutkan. Jadi Sayyidina Ali tidak pernah meninggalkan perang bersama Rasulullah kecuali di dalam perang Tabuk. Gak ikut Sayyidina Ali ditinggal di Madinah. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan kepada Rasulullah wahai Rasulullah engkau tinggalkan aku bersama para perempuan dan para anak-anak ah, dan anak-anak kecil. Nah, ikut perang. Padahal Sayyidina Ali itu sejak kecil, sejak masih remaja itu hobinya perang hobinya perang perang badar perang uhud, semuanya dihadiri perang-perang besar, baik yang muslimin menang atau kalah, beliau hadir kecuali di perang tabuk diperintahkan oleh Rasulullah tinggal di Madinah protes Zaidina Ali kesenangannya Zaidina Ali hal yang paling disenangi oleh Zaidina Ali di dunia itu puasa di musim panas dan perang Eh, perang di musim panas dalam keadaan puasa yang paling disenangi oleh Saidina Ali. Oh perang paling paling disenangi. Kok disuruh tinggal di Madinah tidak ikut perang menjaga para wanita dan anak-anak kecil. Maka Saidina Ali mengatakan kepada eh, Rasulullah mengatakan Amatarto antakuna minni bimanzilati haruna min Musa. Tidakkah kamu ridho? Kamu menjadi di sisiku seperti kedudukannya Nabi Harun dari Nabi Musa. Nabi Musa meninggalkan kaumnya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di apa? Eh, apa itu? Hah? Tursina. Di Tursina selama 40 hari. Lah siapa yang bersama kaumnya? Nabi Harun. Sampai diceritakan, ketika ditinggal oleh Nabi Musa, itu ada Samiri. Dia membuat uh, aliran baru, menyembah patung anak sapi. Sampai diceritakan, Nabi Musa saking marahnya, jenggot apa jenggotnya? Nabi Harun, dan kepalanya Nabi Harun dipegang oleh Nabi Musa saking keregetan nih, ya, saking keregetan nih Nabi Musa. Padahal Nabi Harun sudah memperingatkan kepada kaumnya, tapi nggak berani memberikan keputusan karena takut berlawanan dengan keinginannya Nabi Musa. Khawatir, sangat menghormati Nabi Musa, Nabi Harun alaihi salam. Lah, Rasulullah itu menginginkan Sayyidina Ali berada di Madinah. Kenapa? Kedudukannya walaupun nggak ikut perang, tapi seperti Nabi Harun saat Nabi Musa meninggalkan kaumnya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa annahu la nabiyya ba'di. Perbedaannya kamu dengan Nabi Harun dengan Nabi aku dan Nabi Musa, kalau Nabi Harun dan Nabi Musa sama-sama nabi, kamu bukan nabi, aku nabi, itu aja. Selebihnya kedudukannya sama. Di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, yang diinginkan oleh saat salah satu daripada tiga hal. Yang kedua, wasami tuhu yakul yauma khaybar. Aku mendengarkan Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali di hari Khaybar. Seperti cerita-cerita yang kemarin. Lautiana rayata gadan rajulan yuhibbullah yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasuluh. Qala fatatawalna laha. Aku berikan kata Rasulullah panji besok kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya sehingga katanya saat bin Abi Waqqas kita berangan-angan untuk mendapatkannya berangan-angan untuk mendapatkan ar arroyah tersebut panji tersebut Fakola maka Rasul mengatakan udru aliyan panggilkan untukku Ali fautia bihi armat ketika didatangkan Sayyidina Ali dalam keadaan e, katarak seperti di cerita yang kemarin fabasaka <tik> fi diludai matanya fa <tik> ya diberikan banji kepada Sayyidina Ali karena sudah sembuh dan seperti tidak pernah sakit dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala Khaibar dengan tangannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan itu juga yang diinginkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas Kemudian yang ketika walam mana zarat hadil ayah ketika turun ayat Al Quran fakul taalaunat uabna ana wa abna akum ketika turun ayat Al Quran ayatul mubahala Rasulullah daa Rasulullah sallam alian wa fatimah wa hasanan wa husainan kalau diriwayatkan yang di riwayat sebelumnya tadi fajama Rasulullah sallam alian wa fatimah wa auladha wa auladha anak-anaknya secara menyeluruh kalau dalam riwayat yang ini Da'a Rasulullah SAW Aliyan wa Fatima wa Hasanan wa Husainan. Fagala Allahumma haula'i ahli, mereka adalah keluargaku. Ini disebut oleh Rasul dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk di dalam ayatul mubahala menjadi jati dirinya Rasulullah. Wa anfusana wa anfusakum. Qala Abu Abbas, la Ali li aliyin arba'u khisalin laisa li ahadin ghairi Sayyidina Ali memiliki empat perkara yang tidak dimiliki oleh selain Sayyidina Ali yaitu yang pertama wa huwa huwa awwalu arabiyyin wa ajamiyyin sallama anna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Beliau adalah orang pertama yang sholat bersama Rasulullah. Orang pertama yang sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat diwajibkan sholat, pertama kali yang sholat bersama Rasulullah adalah Sayyidina Ali kenapa? Sayyidina Ali dididik oleh Nabi langsung tinggal bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga yang diajak oleh Rasulullah sholat terlebih dahulu dari lelaki ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib nah saat itu setelah meninggalnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha yang pertama, selain Sayyidina Ali, enggak ada yang sholat pertama, baik dari kaum Arab dan kaum ajam. Yang kedua, yang kedua, setiap peperangan itu panjinya Rasulullah diserahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika Rasulullah dan Sayyidina Ali hadir bareng. Kalau Sayyidina Ali nggak hadir seperti perang Tabuk yang nggak dibahas, atau Rasulullah nggak hadir, terkadang diwakilkan kepada yang lain. Tapi saat bersama Rasulullah, maka yang membawa panjinya Rasulullah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, wa walladhi sabara ma'ahu yauma farra anhu ghairuh. Beliau Sayyidina Ali orang yang sabar menemani Rasulullah ketika orang selain Sayyidina Ali lari dari Rasulullah yaitu saat beliau diboikot oleh orang-orang kafir kafir Quraisy di uh, apa di Syeib bani Hashim Syeib bani Hashim yang keempat ghasalahu wa adkhalahu yang dimiliki oleh Sayyidina Ali yaitu beliau yang memandikan Rasulullah bersama lima orang dan yang memasukkan Sayyidina Ali Rasulullah kepada makamnya Rasulullah. Yang memasukkan Rasulullah ke, makamnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu empat hal yang dimiliki oleh Sayyidina Ali tidak dimiliki oleh yang lainnya. Kalau Sayyidina Abbas yang memasuk yang memandikan Syukran salah satu apa, sahab, sahab, sahabatnya Nabi dan mawalinya Nabi juga yang memandikan tapi yang memasukkan ke liang lahat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wallahu taala mudah-mudahan kita bisa meneladani bagaimana kehidupan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga kita menjadi orang-orang yang mengikuti jalan yang benar, jalan yang lurus, sehingga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin, amin ya Rabbal 'Alamin.